jumlah kapal pesiar yang sudah mulai beroperasi di tengah pandemi COVID-19 akan mampir ke Lombok. Hal ini diungkapkan General Manager PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo 3 Cabang Lembar, Baharudin, pada Senin kemarin. Baharudin mengatakan sebanyak 7 kapal pesiar mengangkut ribuan wisatawan asing dijadwalkan berkunjung ke Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat mulai bulan Oktober nanti hingga bulan Desember 2021. Jadwal kunjungan memperoleh informasi kedatangan kunjungan tersebut dari agen pelayaran kapal kruz. Ia mengatakan 7 kapal pesiar tersebut yakni Royal Princess yang dijadwalkan sandar di Terminal Gilimas Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat pada 24 Oktober 2021. Selain itu, kapal pesiar Pacific Counter pada 16 November, kemudian Viking Orion pada 27 November, lalu Silver Muse pada 3 Desember. Diikuti Seabourn Ovation pada 6 Desember, lalu Nordam pada 13 Desember, dan kapal pesiar TBN pada 28 Desember. Menurut Baharudin, kedatangan wisatawan kapal pesiar mulai Oktober bertepatan dengan jadwal penyelenggaraan ajang MotoGP di sirkuit kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah. Kapal pesiar berukuran relatif besar tersebut rata-rata membawa penumpang sebanyak 1.500 hingga 2.000 orang. Mereka adalah wisatawan dari berbagai negara, namun belum bisa memastikan agenda kunjungan wisatawan kapal pesiar itu seperti apa. Kalau mereka ke daratan, tentu kita bisa harus koordinasikan dengan instansi terkait. Pelindo hanya sebatas menyediakan fasilitas sandar kapal dan terminal bagi para penumpang kapal, sedangkan yang berkaitan dengan pemeriksaan kondisi kesehatan kapal dan penumpang menjadi ranah instansi lain. Meskipun demikian, lanjut Baharudin, pihaknya tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dalam memberikan pelayanan jasa pelabuhan kepada setiap penumpang kapal, dan kami tetap menjalankan protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Ia berharap kedatangan 7 kapal pesiar ini bisa sesuai jadwal sehingga pariwisata di Pulau Lombok kembali menggeliat. Terlebih lagi, pemerintah sudah melaksanakan vaksinasi COVID-19 kepada seluruh masyarakat, termasuk pelaku pariwisata di daerah manapun.